Terima kasih untuk rekan Syanti ya yang ada di studio 1 sana. Kami di studio 2 Sobat Guntur bersama dengan Dr. Gunawan sudah siap sekali untuk mendengarkan pertanyaan maupun diskusi Anda mengenai obsessive compulsive disorder ya. Sekali lagi Sobat Guntur bisa joinan ke 23455. Jangan lupa passwordnya pasti Guntur, pasti beda. Dan sambil menunggu penelpon yang akan masuk Sobat Guntur, kami kembali dulu kepada Dr. Gunawan dan kita masih membicarakan tentang OCD atau dikenal dengan Obsessive Compulsive Disorder atau gangguan cemas. Baru akan berbicara lagi, sudah ada yang masuk di 23455, kita sapa dulu. Selamat pagi. Iya, pasti Guntur pasti beda. Pasti Guntur pasti beda, dengan siapa di mana? Gongdeng Urah Rai. Gongdeng Urah Rai, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Pak Dokter Gunawan. Yeah, selamat pagi Pak. Bung dikenal dengan Dokter Gunawan, kenal baik. Oh gitu. Iya, kakaknya Pak Putri Sekebawa itu dosen. Nah, ya teman gak? Sering ketemu, kalau ketemu pasti kenal dong. Yeah. Karena pernah juga di Banyuwangi juga kan? Iya, yeah, di Banyuwangi dulu. Wah, dokter ini dokter luar biasa. Karena dari bapaknya itu mantri terkenal di barat. Yeah, Pak Landri itu baru orang namanya bijaksana. Yeah. Gak punya uang, gak usah bayar. Jadi ini anaknya juga seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. Yeah. Dong dia cuma nanya sedikit. Apa sih gejalanya bisa seperti ini? Karena sulit sekali mengatasi ini karena ya selalu harus kita harus cek ke dokter atau apa dan ciri-cirinya itu ada nggak dan bisa diobat tanpa terapi atau dengan obat-obatan. Itu aja Pak Dokter, semoga sukses selalu, makasih. Terima kasih untuk Gong De yang sudah joinan 23455 sebagai penelpon pertama ya. Selanjutnya masih kita buka session kali ini Sobat Guntur 23455, silakan yang ingin bergabung menanyakan sesuatu atau memulai diskusi bersama kami bisa ya Sobat Guntur. Oke, kita kembali dulu ke Dokter Gunawan ya. Mau langsung dijawab pertanyaan dari Gong De agar tidak lupa. Oke, silakan dok. Ini beli gongli jadinya, kalau temannya kakak. Oke, silakan. Jadi begini, untuk gejala-gejala gangguan obsesif kompulsif kan sudah cukup jelas tadinya. Oke. Jadi ada suatu dorongan-dorongan pikiran, impuls-impuls di pikiran yang sangat tidak menyenangkan bagi penderitanya, dan dia tidak bisa menghindari itu, menghentikan itu tidak bisa. Nah, kemudian untuk yang kedua juga dia ingin melakukan tindakan-tindakan yang tidak mampu dia hentikan dan tidak mampu dia apa namanya stop gitu nih. Dan itu sangat menyiksa dirinya. Gejalanya seperti itu. Apakah ini bisa disembuhkan tanpa terapi? Tanpa terapi? Kita lihat berat ringannya. Nih, biasanya masyarakat itu kan cenderung untuk tidak mau ke dokter dulu, apalagi untuk jiwanya orang ngebuduh gitu. Iya benar dok, stigma masyarakat masih seperti itu. Iya, stigma masyarakat. Tiang mengalami, Tiang berapa ya? Sudah hampir 16 tahun Tiang jadi psikiater. Pertamanya begitu, jadi banyak masyarakat yang datang itu baru pasien-pasien yang gila. Lama-lama berubah, komposisinya mulai yang gangguan depresi, yang banyak gangguan cemas gitu. Jadi akhirnya memang harus memberikan pengertian. Makanya itu salah satu demut yang kenapa mengadakan program Dewata di Guntur ya. Deteksi jiwa kita biar masyarakat yang ketahu, oh kalau anaknya, istrinya, suaminya begini, oh itu dia mengalami gangguan jiwa. Gitu. Dia harus ke rumah sakit gitu untuk periksa kepada psikiater. Ini tujuan pertama dulu mengadakan program Dewata di Radio Guntur. Nah, terkait dengan gejala-gejala ini apakah dia perlu ke dokter? Sebetulnya begini, kalau dia merasa nyaman, artinya itu dia masih perfeksionis. Jadi sesuatu yang belum dia keluhkan, ya, karena aslinya penyakit gangguan ini kan ego distonik, sangat membuat tidak nyaman. Okay. Jadi kalau memang sangat berat, dia harus ke psikiater. Ya, dia dikasih obat dumun, kemudian setelah itu baru kita berikan cognitive behavior therapy, merubahlah pola pikirnya. Pola pikirnya betul ya dok ya, karena memang yang seperti tadi juga kita sudah tekankan, kita nggak bisa judge ini mereka emang kayak gini, tapi memang harus digali gitu ya dok ya, infonya secara detail. Oke, sudah ada kembali yang bergabung di 23455 Sobat Guntur FM, langsung aja kita sapa. Selamat pagi. Halo ya, selamat pagi. Om Swastiastu. Dengan siapa di mana? Selamat pagi Pak Dokter. Ini kadang saya sering temukan di masyarakat
dan bahkan saya sendiri merasakan ini, dok. Setelah, misalnya setelah seseorang itu diponis oleh dokter, seperti saudara kena gangguan ginjal, saudara kena gagal ginjal, berarti saudara harus cuci darah, kan gitu. Jadi secara otomatis kebanyakan orang itu menjadi bingung dia, dok. Dalam artian terganggu saraf pikirannya itu, dok. Dan bahkan dia itu kadang ada banyak yang sampai tidak cuci darah, sampai tidak melakukan pengobatan. Kadang ada yang biasa-biasa aja kehidupannya, setelah dia sakit diponis oleh dokter seperti ya, ada stroke atau seperti yang saya tadi katakan, cuci darah, jantung dan sebagainya. Itu secara otomatis mempengaruhi pikirannya dia, dok. Bahkan ada yang sampai bunuh diri dia tidak melakukan cuci darah itu karena takutnya itu, dok. Nah, yang saya tanyakan pada Pak Dokter, bagaimana cara mengatasi pikiran yang selama dalam proses diponis oleh dokter itu, misalnya saudara harus cuci darah 1 minggu 2 kali kan, misalnya gitu. Jadi secara otomatis pikiran itu terganggu, dok. Nah, yang tiang tanyakan kepada Pak Dokter, sapu napi ini ke cara mengatasinya nih ke Pak Dokter. Biar tiang bisa juga menyampaikan ini masyarakat kepada yang nah karena musibah seperti itu, Pak Dokter. Nggih. Semua Pak Dokter. Om Santi, Santi. Belum sempat disebutkan nama dan dari mana, tapi sudah langsung ya menyampaikan. Bisa dikatakan mungkin ini fenomena yang dilihat di masyarakat gitu, dok ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 23455. Masih kami terima jika ada Sobat Guntur yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun diskusi kembali bersama kami. Satu penelpon lagi masih kami tunggu. Oke, sudah ada yang masuk, langsung saja kami sapa. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang tadi itu yang Pangurah gitu. Oh, Pangurah. Pangurah di mana, Pangurah? Yang? Pangurah di mana? Di Bile dikit ya. Pangurah di Bile. Oke, terima kasih Pangurah. Oke, satu penelpon lagi kembali ya, karena tadi penelpon yang sama, Pangurah di Bile yang sudah bergabung di 23455. Satu lagi yang mau bergabung di 23455 masih kami tunggu sampai kita nanti kelar di jam 9 on time. Tapi sebelumnya kita jawab dulu ya, dok ya, pertanyaan dari Pak Ngurah ini berhubungan dengan kekuatan pikiran. Gimana dok menanggapi ini? Begini, napi yang dikatakan oleh Pak Ngurah itu sebetulnya kan sudah sering menjadi objek penelitian sebetulnya dari zaman dulu nih. Jadi kalau seorang calon psikiater itu mau tamat gitu, dia harus mengadakan membuat penelitian-penelitian kecil di klinis. Nah, umumnya yang begini penelitiannya. Hubungannya depresi dengan penderita gangguan ginjal kronis, dengan gangguan jantung dan apapun. Ini kan memang sudah menjadi topik yang sering diperbincangkan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang dengan sakit-sakit kronis, apalagi ke sudah terminal gitu ya, itu akan muncul depresi. Muncul depresi. Ya, setiap manusia kan pasti akan mengalami itu. Walaupun sekarang seorang kesehat, tapi karena usia dia akan ada pada kondisi seperti itu. Kondisi dia itu harus menerima keadaan fisiknya sudah tidak berdaya, tidak berfungsi dengan baik begitu. Jadi semua akan dialami oleh manusia. Nah, kaitannya dengan orang-orang yang diberikan informasi bahwa seseorang atau pasien ini mengalami gangguan jiwa ini, mengalami gangguan fisik ini gitu, itu memang harus disampaikan oleh dokter penyakit dalam atau dokter jantung atau bedah gitu. Cuma menyampaikannya ini mungkin perlu dengan cara-cara yang istilahnya KIE-nya ini dengan perlu dengan cara-cara yang menjaga perasaan. Ada cara-caranya. Ada orang yang dengan gampang menerima, oke saya hadapi. Ada orang, kok saya aja dok, bunda nangis. Nah, gitu. Jadi mungkin itu perlu. Yang kedua, bagaimana seseorang pasien menghadapi? Ya, sebetulnya nih, kalau kita ngerawas gangguan jiwa, gangguan fisik ya, yang kronis itu sebetulnya kan, apalagi menyangkut kematian itu kan sebetulnya misteri itu. Kita tidak tahu kita akan meninggal kapan. Bisa aja seseorang sehat keluar dari rumahnya tompok montor, ya.
atau ketimpa apa itu bisa. Itu serahkan aja ke yang Maha Kuasa begitu. Nah, kaitannya dengan pasien-pasien mengalami ini adalah kalau dia merasakan keluhan itu, dia sebetulnya bisa minta pendapat sejelas-jelasnya kepada dokter yang merawat. Jadi cari tahu. Kan kebanyakan orang itu menghindari. Ya nanti saya dibilang begini. Karena kalau sudah tahu, oke, yang paling berat saya sudah tahu. Apa yang saya bisa lakukan untuk saya melewati ini dengan baik? Atau saya bisa bertahan lebih lama? Begitu. Ini harus dikemukakan sehingga tidak menekan dirinya sendiri. Kadang-kadang kan begitu. Nanti saya binpuan, mindelun, saya mati, misalnya begitu. Atau nanti saya akan mengalami sesuatu sebelum saya proses mati. Itu bisa dikomunikasikan dengan dokter yang merawat. Dan biasanya teman-teman dokter di rumah sakit itu ada yang namanya liaison psikiatri. Jadi psikiatri penghubung. Penghubung yang sebagai psikiater itu sebagai CLP ya. Consultation liaison psikiatri. Dia yang memediasi antara keputusan dokter yang akan disampaikan kepada pasien. Bagaimana saya menyampaikan, kemudian seandainya muncul gejala kejiwaan telah yang sampaikan, dia akan menanyakan ke psikiater. Seperti ini ke, itu yang biasanya terjadi di rumah sakit nih, yang rawat inap itu. Jadi kembali lagi kepada pernyataan Pak Ngurah Niki, menghadapi itu adalah dengan mengetahui yang sebenar-benarnya. Dan kalau kita sudah tahu yang sebenar-benarnya, artinya semua orang akan mengalami itu, tidak hanya dia saja. Cuma dumunan sarang belakangan aja. Ya, itu intinya. Betul, ya. Jadi memang kita tidak akan berpikir tentang kematian gitu. Tapi itu sesuatu yang pasti terjadi pada manusia. Okay. Jadi minta penjelasan sebenar-benarnya. Seperti apa sih yang namanya gagal ginjal itu? Saya akan seperti apa? Kemudian kalau saya begitu, saya harus bagaimana? Kayak dulu, zaman-zaman dulu, orang kalau udah kencing manis berpikirnya mati. Tapi dengan berkembangnya ilmu dan dengan perhatiannya dokter-dokter penyakit dalam atau dokter yang merawat kepada pasien, sehingga sekarang orang-orang dengan gangguan kencing manis itu bisa hidup lebih lama umurnya. Itu karena dia tahu yang sebenarnya sakitnya dan tahu apa yang dia lakukan dalam kondisi seperti ini. Oke, jadi kita emang harus tahu lebih banyak dan pastinya jangan ragu bertanya ya dok. Betul, ya. Jika memang pengen tahu, jika memang sudah divonis, ya namanya sudah keputusan Tuhan kan, sudah ditakdirkan Tuhan. Ya, tapi kalau kita larinya ke kematian kan ini sesuatu yang sangat misteri. Betul. Ya, kita nggak tahu kapan. Kita nggak bisa tahu ya dok ya, cuman bisa berusaha. Bisa aja yang menunggu pasiennya duluan meninggal. Iya, betul. Oke, Sobat Guntur FM, sepertinya ada satu penelpon lagi yang akan masuk di 23455. Langsung saja kembali kami sapa. Selamat pagi. Tapi, maaf, Bung De nanya satu kan? Ya, silakan Bung De. Ya, Pak Dokter. Dokter Gunawan. Ini adik Bung De kan dokter spesialis. Dia dia apa, di rumah sakit Pertamina karena Bapak punya saham itu. Di sini dia nanya kepada Pak Dokter karena tahu, Pak Dokter itu tahu. Dia bagus banget. Untuk mengatasi ada yang bertanya kepada adik saya, apa berhak menerima adanya atau caranya gimana, kasih tahu Pak Dokter karena dia baru dokternya gitu loh. Terima kasih dokter, itu saja. Oke, terima kasih untuk Gung De yang selalu setia ya. Mendengarkan oke dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Mungkin langsung dijawab dok. Maksudnya minta, kalau ada orang nanya gitu. Iya. Ketiang gitu. Ketiang. Iya. Oh biar bisa. Bisa ke WA yang Emanten. Oh langsung ya aja ya dok. Di Guntur ya udah tahu kayaknya. Iya. GR dikit nih. Oke nanti bisa ya Sobat Guntur. Kalau misalnya memang mau tahu dokter Gunawan, nanti kita berikan. Dan nomor bocorannya itu sudah ada dari tahun 2000 berapa ya? 2005 nggih sudah di Guntur. Tidak diganti-ganti ya dok. Nggak ya? Ganti. Nggak boleh dokter ganti-ganti nomor. Ya, dokter benar-benar. Nanti pasiennya bingung. Ini kenapa nggak bisa dihubungi dokter saya? Psikiater itu, ya. Psikiater itu bedanya dengan dokter bukan psikiater ya. Kita itu cenderung satu hari itu bisa minimal 3-4 kali loh itu dihubungi sama, terutama pasien cemas. Okay. Ini sangat tinggi sekali mereka minta yang begini, dok saya boleh nggak makan ini? Oh boleh. Nah itu udah makan, dok 2 biji boleh nggak? Oh boleh 2 biji kalau ada lebih bawa saya. Tapi
Tapi dok ya, kalau misalnya berbicara masalah psikiater nih dok ya, saya juga agak ini loh dok, masih apa sih stigma masyarakat itu masih yang berpikir bahwa ketika kita dibawa ke psikiater berarti memang sudah ada gangguan kronis nih gitu kan tentang. Iya, jadi ini aja singkatnya, saya bodoh dah. Iya gitu. Kayaknya saya gila deh, saya dibawa ke psikiater nih sama ibu bapak saya gitu kan. Atau ada yang tapi ya, makin kan, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak nih dok. Sekarang udah enggak. Okay. Sampai sekarang itu masyarakat ini mencari psikiater. Oke. Okay. Mereka ini ke apa, searching, kemudian ketemulah tiang. Artinya kan mereka itu memang kesadarannya sudah tinggi. Ini juga pengaruh positif media sosial. Media sosial betul. Ya. Oke, okay, jadi psikiater kalau ke psikiater belum tentu gila ya Sobat Guntur FM ya. Kita bisa saja konsultasi masalah sesuatu yang mungkin ada perasaan gak nyaman, ditanya aja Sobat Guntur. Karena begini aja, Niki-niki kebetulan kita ngerawas masalah jiwa ya. Jadi psikiater itu hanya salah satu bagian daripada menjaga kesehatan mental jiwa seseorang. Sebetulnya ada peran psikolog juga. Kebetulan nanti juga di Guntur akan muncul beliaunya, di section selanjutnya. Ya, itu pantengin sekali. itu lebih bagus lagi kalau psikolog, karena dia masih ngomong orang yang normal, tetapi merasa tidak nyaman, belum terganggu dia. Jadi belum terganggu atau mengganggu orang lain, itu psikolog itu. Tapi kalau sudah mulai produktivitas terganggu atau orang-orang sekitarnya terganggu, itu sudah ke psikiater. Psikolog akan merefer ke tiang. Tiang juga begitu. Belum perlu psikiater. Ke psikolog aja. Jadi simpelnya adalah ketika kita masih ada di batas sedikit wajar tapi ada sedikit rasa tidak nyaman, itu lebih ke psikolog gitu dok ya. Tiang sering menganalogikan begini. Kalau psikolog itu salon mobil. Kalau psikiater itu bengkel mobil. Nah, gitu, seperti itu kira-kira analoginya. Masih bisa di ini ya dok ya, kalau jadi salon, ini kurang mengkilap nih. Kita ke salon aja dulu. Salon mobil. Ya kan? Ini businya harus diganti kayaknya. Udah ke bengkel. Ternyata seperti itu ya dok ya, psikolog dan psikiater ya. Tapi senang sekali rasanya mendengar ketika psikolog, psikiater itu sudah tidak di anggap tabu lagi ya kan. Kalau dulu tidak stigma kita lagi. Kita masih merasa kayak aduh, disuruh ke psikolog nih, disuruh ke psikiater berarti kita dianggap gila dong sama mereka gitu misalnya. Ternyata enggak ya dok ya. Memang ada beberapa hal yang kita emang harus datang psikolog atau ke psikiater kalau memang merasa sudah tidak nyaman, memiliki gangguan kecemasan dan lain-lain. Oke, dok, kita kembali ke OCD ya dok ya, obsessive compulsive disorder. Tadi kita berbicara tentang pengulangan, salah satunya adalah cuci tangan gitu dok ya, itu pengulangan dan kebersihan juga ya dok ya, kalau dia dilakukan berulang-ulang tapi dia ingin jadi yang begini, bersih. Sebetulnya tapi cuci tangan itu yang terjadi pada orang-orang yang dengan gangguan OCD yang predominan tindakan atau ritual itu di latar belakangnya oleh pikirannya bahwa tangannya ini ada kuman. Belum bersih pokoknya ya dok ya, padahal baru habis dicuci. Nah dok, kalau ngomongin tentang cuci tangan nih, kita juga berbicara masalah pandemi COVID-19 ya dok ya, yang sekarang emang lagi benar-benar heboh sekali ya rasanya ya. Kita tetap harus mengutamakan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan salah satunya. Tapi ada nggak sih dok perilaku di mana orang cuci tangan terus-terusan karena dia merasa kayak aduh takut kena ini corona virusnya nanti nempel, kita cuci tangan aja lagi kemudian melakukan aktivitas lainnya cuci tangan lagi, pokoknya dia terus cuci tangan. Itu bisa nggak sih dok menjadi salah satu pemicu orang terkena OCD dok? Bisa ya. Itu namanya teori pembiasaan ya. Biasa. Begini, dalam masa pandemi ini beberapa pasien yang OCD itu melaporkan, dok sekarang kok saya lebih sulit untuk ini ya, untuk menahan ini ya, apa namanya, mengulang-ulang cuci tangan gitu kan. Udah dulu saya sudah membaik. Ya itu karena dipicu itu. Dipicu oleh perasaan, rasa dia itu di tangannya ada virus gitu, begitu. Pada orang normal aja begitu. Apalagi pada orang yang memang sudah mengalami OCD sebelumnya. Dia akan cenderung kambuh. Jadi bisa dikatakan sepertinya ada yang mendukung gitu. Iya, pembenaran jadinya. Karena memang benar kan, memang begitulah arahan pemerintah ya untuk melaksanakan protokol kesehatan begitu. Nah, pada orang-orang yang tidak ada riwayat OCD sebelumnya, kemudian dia melakukan sekarang harus melakukan protokol kesehatan. Tips tiangnya adalah sadarilah bahwa
begitu kita sudah melakukan cuci tangan sudah bersih. Tidak perlu lagi khawatir. Ya, tapi begitu kita kontak dengan yang lain yang kemungkinan itu, oh ini tidak steril ini ya, kalau di rumah mungkin ya sudah. Iya. Nah, tapi kalau kita keluar lagi ya cuci tangan lagi. Yeah. Tapi begitu cuci tangan sekali ya udah bersih. Segala harus yakin. Yang berlebihan itu nggak benar sih ya. Benar ya. Itu dasarnya sebenarnya seperti itu sobat Guntur. Jadi kalau misalnya kamu merasa oke deh harus cuci tangan, silakan cuci tangan. Tapi setelahnya jangan terus-terusan cuci tangan. Seperti tadi yang dikatakan dokter, mau makan cuci tangan, ambil sendok cuci tangan. Ujung-ujungnya cukup undes habis di meja makan ya. Oke dok. Kemudian ya dok ya, ini pengaruhnya kepada pekerjaan pastinya ada dong dok. Oh sangat. Gimana nih dok pengaruh OCD ini sama pekerjaan kita? Iya sangat. Jadi begini, ini ada pengalaman seorang pasien, seorang guru ini. Seorang guru karena dia mengalami gangguan ini sehingga dia itu di kantor, nggih. Ini kebetulan yang predominan tindakan. Sehingga dia mengganggu teman-temannya. Karena dia satu ruangan itu tidak sendirian. Dan yang dia pingin rapikan itu bukan mejanya dia. Setiap meja temannya juga dirapiin. Padahal ada orang yang memang dengan berantakan itu dia bisa menikmati. Iya, karena setiap gitu. Orang punya style sendiri. Iya betul, ya. Ada yang ngawur-ngawur gitu tapi dia enjoy. Iya. Jadi kalau kita yang cenderung untuk perfeksionis ngelihat, yang kena-kena alih potlotnya, alih pensi, apa pulpennya. Bisa, ternyata dia tahu. Karena dia memang senangnya begitu. Nah, kalau ini kemudian diintervensi di ruangan kerja sekolah oleh orang-orang OCD, dia kan jengkel lama-lama. Iya, betul-betul. Oh, ngerapikan meja saya. Iya. Gitu. Ujung-ujungnya malah jadi ini ya dok ya, berantem sama-sama temen iya, ya. Iya, tidak nyaman temennya. Tidak nyaman, ya. Betul. Tadinya mungkin nyaman dirapiin pertama kali, tapi iya, berikutnya, tenang, gitu kan. Ih, tadi di mana ya? Buat laporan saya yang kertas sebel fullnya kok nggak ada, ternyata ditumpuk di sana. Atau bisa jadi saya buang, saya kira sampah gitu kan, ternyata wah. Jadi seperti itu. Oke, berarti ini pengaruhnya sama pekerjaan juga lumayan ini ya dok. Dan ya. Belum juga dia itu akan habis waktunya untuk melakukan ritual itu. Iya betul gitu. Dok. Seperti kita aja deh harusnya bisa tidur jam 11 karena ngecek pintu lagi, ngecek pintu lagi. Ya ujung-ujungnya udah jam 2 baru bisa tidur ya dok ya. Iya gitu. Oke, tapi misalnya nih dok ya yang kayak tadi ya. Anggaplah dia benar, kalau yang merapikan sesuatu itu sudah jelas dia akan berhenti ketika sudah rapi gitu kan, dia akan berhenti. Tapi seperti misalnya mencuci tangan, kemudian mengunci pintu, seperti itu dok, dia akan berhenti kira-kira kapan nih dok? Saat dia merasa sudah lapar. Oh, gitu. Kalau dikaitkan dengan ya, makan dok, misalnya iya. Aduh, dia bisa, tapi tetap aja gak nyaman dia gitu. Makan Berarti memang benar-benar gangguan cemas namanya ya dok. Iya. Oke. Gitu. Tapi dok, kalau misalnya pekerjaan yang paling apa ya, berpotensi deh dikatakan dok mengalami ini ada nggak sih dok? Misalnya satu pekerjaan yang udah deh kalau dia jadi ini rata-rata kayaknya akan mengalami ini nih gitu. Atau misalnya begini. Kalau dikaitkan dengan pekerjaan, ini sebenarnya psikologi ya lebih pas. Orang itu dites dulu. Dites dulu. Oke. Ini kalau pekerjaan seorang sekretaris, dites profilnya dia, kepribadiannya dia. Oh, ini lebih cocok dia jadi sekretaris, ini cocok jadi satpam. Jadi di antara 100 pelamar misalnya, kalau dites ke gambar psikologinya, oh ini secara psikologi dong ya, bukan kognisi, bukan kecerdasan, bukan badan atau apapun, banyak kriteria. Untuk psikologi misalnya atau psikiatri, oh ini yang nomor satu urutannya untuk pekerjaan sekretaris, ini nomor dua, nomor tiga gitu. Jadi urutannya kalau sekretaris seperti rapi. Itulah mengapa ada psikotes ya dok ya? Betul, psikotes itu sebetulnya ngetes psikis kita. Betul, oh iya. Tujuannya seperti itu. Nah, kemudian kalau dikaitkan pekerjaan apa, ya tentunya pekerjaan yang paling banyak stresnya itu menyebabkan orang menjadi lebih cemas. Walaupun itu sangat tergantung dengan sifat orang ya seperti yang tadi dokter bilang, ada yang dia diberikan beban pekerjaan segini masih enjoy aja, ada yang segini udah nangis, ada yang orang bisa multitasking itu kan ada juga. Ya gitu. Oke deh, tidak terasa sobat Guntur 1 jam sudah kita berbincang di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Sebetulnya pasti masih ada banyak sekali ya yang ingin sobat Guntur tanyakan, tapi sayang sekali waktu membatasi kita ya dok ya. Oke deh, ada closing statement mungkin dok untuk sobat Guntur yang ada di rumah? Ya, terutama kan ini dikaitkan dengan kebiasaan cuci tangan ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi
jangan sampai kebiasaan kita untuk mencuci tangan itu membuat pikiran kita tidak rasional. Yakinlah kalau kita sudah mencuci tangan, mempergunakan sabun dan air mengalir, bahwa itu sebetulnya sudah cukup. Jangan diulang lagi. Karena kalau diulang-ulang nanti kita itu tidak didasari oleh suatu alasan yang rasional gitu, tapi suatu perasaan yang akan bisa muncul karena pembiasaan, sehingga perasaan itu menjadi harus terpuaskan, padahal itu tidak benar. Kalau udah arahnya ke sana, bisa-bisa mengalami OCD nanti. Itu aja. Oke deh, terima kasih untuk dokter Gunawan Ladre yang sudah menyempatkan waktunya ya sampai gak jadi tenis ya dok ya. Oke, sekali. Tapi itu bisa membuat Sobat Guntur yang ada di rumah benar-benar mengerti sekarang tentang OCD ini Sobat Guntur ya. Sekali lagi jangan pernah lewatkan Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter setiap hari Minggu dari jam 8 sampai dengan jam 9 on time. Kita masih punya banyak sekali topik menarik lainnya Sobat Guntur. Dan langsung aja dari Studio 2 ya, saya Tami Krisna pamit undur diri, langsung saja saya serahkan kepada rekan Syanti.